mempersiapkan diri babak semifinal di lapangan satu. Putra Bima Putra berhadapan dengan putra utama Silapuro. Di lapangan dua, Tunggul Bulung berhadapan dengan dan sesaat lagi akan kita sama-sama saksikan babak semifinal di lapangan satu. Bima Putra Jatino berhadapan dengan tim penuh kejutan putra utama dari Selopuro. Sementara di lapangan dua, Cuci, Pak. Cuci, Pak.
Babak pertama sudah berakhir. Skor sementara di lapangan 1-3 untuk Bima Putra, dan di lapangan 2 masih 0-0. Kita tunggu lanjutan. Faro sama Mas siapa ini? Oh, ayo Zidane ditempel. Oh, kali ini Kita
Dan pemain ini pemain jasaan Berubah skor sementara, di sementara 1-0. Dan beberapa saat lagi akan kita ketahui siapa grand finalis pada sore hari ini, dan tim yang kalah dalam semifinal dapat dipastikan menjadi juara tiga bersama. Siapapun pemenangnya, istirahatnya hanya dua lagu. Antara 5 sampai 10 menit, tidak usah bergeser di campnya masing-masing. Mari ikut, Habis turun. Iya, jadi kuat, yuk.
Dan berakhir sudah pertandingan di lapangan satu maupun lapangan dua. Jabat tangan, nak. Jabat tangan, jabat tangan. Nah, respect kepada lawan dan juga officialnya. Jabat tangan semua. Dengan demikian dapat dipastikan tim yang melaju ke partai grand final adalah Bima Putra Jatinom dan juga Tunggul Hulung Gandosari. Selamat dan sukses. Dan juga dapat dipastikan putra utama, alhamdulillah, Nyanto. Dan juga MSA keluar sebagai juara tiga bersama. Istirahat dua lagu. Jangan kembali ke base camp.